I'ma get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. I will get my drink on tonight. I'ma get loose, get wild. If you're not in the mood right now, honey, don't kill my vibe. Oke, okay, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Faktor Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Jakarta Selatan, yaitu namanya Raja Wali. Yoi. Nah, hari ini kita lagi mau coba ini nih, flower kit terbaru untuk Brio nih, ya, dari HSR Spring. Nah, berhubung kita pakai Golomer, akhirnya kita balikin lagi, kita ambil lagi nih shockbreaker-nya. Kita akan kembalikan dia ke menjadi menggunakan shockbreaker dulu. Kita cobain dulu, kita mau pakai Ferrer custom dari HSR Spring. Nanti kita akan lihat seberapa turunnya sampai seberapa, kenyamanan seperti apa. Gua akan review seharian penuh, ya kan? Nah, sekarang biarkan tim memasang dulu, oke? Okay? Nah, yang pasti kalau ganti apa namanya lower kit itu, ini bang. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan yang kecil ya. Ini per bagian belakangnya nih. Nah, ini per bagian belakangnya yang nanti akan kita custom sama yang ini. Ini per bagian belakang juga. Cuman ini udah di custom, ini dari HSR Spring. Ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Ya, giginya ini sebenarnya enggak jauh beda. Cuman yang nanti beda itu adalah kekuatan dari si pernya. Nih, alurnya nih. Ya, kalau dia sampai 6 alur besar, ini cuma 5. Yang HSR Spring cuma 5. Kita akan lihat nanti turunnya berapa jari ya. Nah, ini lagi proses pergantian shockbreaker-nya. Shockbreaker kita cabut dulu, nanti kita pasang lagi, ya kan? Stupid, you think I want ya just because I am a woman. Hey stupid, I don't want ya, but you're way too dumb to see. Coba bawa jalan, jadi kan tadi malam kita udah ganti nih rollovernya, kita ganti pakai lower kit HSR, kita balikin lagi pakai shockbreaker, fairnya kita ganti dengan line up terbaru nih dari HSR Spring. Nah, lower kit, nah kebetulan memang untuk seri yang terbaru ini baru buat untuk Brio doang, makanya kita akan coba, kita tester. Nah, sekarang kita ada di tol. Nah, kalau untuk kenyamanannya sendiri sih beda ya setelah pakai coilover, yang dimana kalau coilover itu kan memang sifatnya dia tuh lebih keras gitu kan, lebih apa ya, lebih rigid lah, jadi lebih berasa banget nih, kayak ada ini, kayak misalnya ada lubang sedikit jalan tuh benar-benar retak berasa banget. Nah, tapi kalau pakai kalau pakai lower kit ini berasa, ya gua harus akuin sih kenyamanannya pol banget sih. Pakai kembali lagi pakai shockbreaker, mobilnya jadi nyaman banget. Untuk handlingnya pun juga lebih enak dibandingkan dengan pakai per standar. Kenapa? Karena dia kondisi mobil jadi lebih ceper kan. Jadi untuk manuver-manuver kiri kanan itu dia lebih smooth, lebih apa ya? Lebih fun to drive lah. Untuk kita kendali di setir itu lebih enak. Nah, terus dari size apa namanya, tinggi mobilnya pun juga support gitu loh. Tinggi mobilnya tuh jadi lebih enak. Kemarin sih kita ukur di depan itu dapat 2 jari, sedangkan di bagian belakang dapat 3 jari. Jadi mobilnya agak nungging gini, 2-3. Nah, itu udah menurut gue sih performa terbagus sih. Harusnya ini udah setting yang terenak nih untuk all new Brio ya. Untuk all new Brio harusnya ini udah settingan per yang paling enak nih. Karena selain tingginya dapat 2-3, handlingnya enak, kenyamanannya dapat, bantingannya pun juga nggak begitu keras ya. Dibanding standar ya lebih agak sedikit keras, tapi dikit banget.
Tapi ya balik lagi, kalau yang namanya modifikasi itu kan lo harus lihat nih antara kelebihan dan kekurangan gitu. Pasti kalau kita melakukan sesuatu modifikasi pada mobil itu nggak mungkin kelebihan semua, pasti ada kekurangannya gitu. Pasti ada. Ya contohnya kayak kita nyeperin mobil lah gitu kan. Kalau kita turunin mobilnya, ya mungkin memang kenyamanannya agak sedikit berkurang dibandingkan dengan yang standar. Tapi kelebihannya adalah manuvernya lebih enak, handlingnya lebih enak, kendali listir tuh lebih enak, ngerti gak sih mas? Kendali listirnya lebih enak, dan yang paling penting fitment dari mobilnya tuh jadi lebih ganteng banget jauh. Kalau kata anak-anak klub mobil tuh, ya kucing gak bisa tidur di atas ban gitu. Pernah denger gak? Gue dulu pernah soalnya nongkrong terus waktu masih pakai per standar, itu pakai mobil apa ya lupa. Terus tiba-tiba, oh pakai Mobilio, terus dicekin gitu. Ini kenapa? Itu di mobil lu, kucing masih bisa tidur tuh di atas ban lu. Gara-gara kan tinggi kan, jarak antara ban, fender kan agak tinggi kan. Dan pernah kejadian, kucing naik ke atas ban terus tidur. Pernah kejadian. Kalau pakai lower gate yang HSR baru ini, ya nggak segitunya sih. Karena dia udah ceper, cepernya juga nggak nyusahin, karena penting banget nih. Dalam artian kalau kita mobilnya terlalu ceper juga, itu juga bisa bikin kita repot bu. Apalagi kalau misalnya lu punya mobilitasnya tinggi gitu kan, masuk segala medan lu lewatin, segala jalan lu masukin, jangan terlalu ceper banget juga gitu. Nah kalau untuk ukuran segini, ini sih udah pas kemana-mana enak. Mau dipakai di jalan yang mulus oke, di jalan geradakan juga oke. Beda leveling gitu juga masih oke, karena masih tinggi gitu loh, masih gak terlalu pendek banget. Ya, jadi ya balik lagi, namanya modifikasi itu benar-benar harus diperhitungkan. Jangan asal ganti. Karena tiap mobil, tiap orang pasti punya selera dan kebutuhan yang berbeda untuk modifikasi mobilnya sendiri. Ya kan? Ada yang memang area rumahnya tuh banyak banget polisi tidur gitu-gitu, ya saran gue ya jangan terlalu ceper lah, turunin dikit boleh nih, kayak ganti spring dari HSR boleh, karena masih cukup lah, tingginya masih sesuai, kayak gitu sih. Dan dipakai 4 orang juga gak mentok. Kemarin gue udah coba pakai 4 orang, cuman kita gak sempat di videoin, aman jalanan. Ya jadi begitu. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan sampai nanti sekaligus gue mau kasih lihat gimana sama kalian, oke? Nah, seperti yang tadi gue bilang, sekarang gue akan kasih lihat fitment-nya setelah kemarin diganti coilover-nya kita ganti jadi lower, kita balikin lagi ke shockbreaker dan kita ganti pair-nya pakai lower kit dari HSR Spring. Nah, untuk bagian depan sendiri nih, dia kena dua jari boy, ya dua jari, dan ini masih aman ya, nggak mentok ya. Bagian belakang tiga jari ya. Ini dengan ketentuan gue bawa coilovernya, yang dimana coilovernya beratnya juga berat gitu kan, belum ditambah orang sih. Cuman so far gue pakai dari kemarin berempat aman. Kalau berdua mah udah pasti aman, ya kan? Apalagi berempat aman juga. Jadi buat teman-teman yang punya Brio dimanapun kalian berada, di seluruh HSR official store, kayak contohnya di sini nih, ini gue lagi di BSD, di BRC, BSD Rim Center, kalian udah bisa order lower kit terbaru dari kita, ya? Yang warnanya warna merah, ya. Kelihatan nggak ya? Warnanya ada kelihatan nggak? Bisa kelihatan ya? Nah, pokoknya lower kita warna merah ya. Selain bikin tampilan mobil kita jadi lebih ganteng tuh ya kan, lebih manis, dia juga ngebantu dari secara handling kita, kenyamanan kita, fun to drive kita dalam mengendarai si all new Brio ini, ya kan. So tunggu apa lagi, jangan sampai kehabisan. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.